dilakukan inilah pemasangan jerat tupai tanah. Kalau ada umpan buah sawit, taruh di dalamnya. Pemasangannya seperti ini. Jerat badan, kepala. Kita contohkan ya. Lengketnya seperti apa? Jika kita anu. Dia masuk mengambil umpan yang ada di dalam, masih dia lewat sini, terus masuk ke sini, karena ini udah menginjak langsung dia lengket. Kita coba pasang ulang. Untuk pemasangan biar lebih jelasnya, kita selang ini kita siapkan tali seperti ini dulu ya. Talinya kurang lebih ukuran kecil dan sedang. Kita masukkan di sini, kita angkat ininya, lalu kita taruh di sini tinggi-tinggi sedikit. Nah, ini sudah terpasang. Setelah ini terpasang, kita pasang matanya. Kita pasang sebelahnya dan kita berikan sedikit ke bawah sini. Selesai. Ini pemasangannya sudah selesai. Pemasangan ulangnya. Oke. Ini akan saya taruh umpan nanti. Saya cari buah sawitnya dulu. Ini tutorial plus pemasangan untuk mencari tupai tanah. Oke. Begini. Di dalam situ ada umpannya. Binatang tupai masuk makannya untuk mengambil makanan yang ada. Kita taruh di dalam umpan buah jambu, buah pisang atau buah sawit. Lebih bagus juga buah sawit. Kita taruh. Kita bikin kandang seperti ini. Ini jeratnya. Kita pakai pemicu pelontarnya. Anggap aja ini tupai untuk tes kedua mengambil makanan. Otomatis dia masuk lewat sini, langsung lengket seperti ini. Oke, sekian. Dan di sini saya akan taruh umpannya. Semoga mendapatkan tupai.